memakai masker. Jajaran Forkopimda Kota Bekasi melakukan monitoring serta memberikan himbauan masyarakat Kota Bekasi dengan menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi dengan pengeras suara. Sebanyak 3 kendaraan membagi tugas dengan mengarah ke wilayah yang berbeda. Saat ini kendaraan yang sedang diikuti oleh kameramen mulai dari lapangan Cakrabaga dan akan mengarah ke tol Bekasi Barat sampai tujuan utamanya yaitu perumahan Taman Narogong Indah, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Dalam mobil tersebut berisikan Kabid Hukum Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Sutoyo, Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota, Erna Rusuwingandari, Kabag Humas Pemkot Bekasi Kota, Ibu Sayekti Rubiah, Tipmas, dan anggota Babin Kamtipmas. Mereka menyerukan agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal, Pemerintah Kota Bekasi.